Assalamualaikum, kembali lagi bersama gue Said. Dan kali ini gue bukan ngebahas sepatu. Kali ini gue mau ngebahas tentang komik atau toys yang berbau-bau mainan semua ada di sini. Yaitu acara Comic Con Indonesia. Ini dia. Acaranya berada di JCC Senayan dan dari tanggal 28 sampai 29 Oktober ini. Buat lo yang hobi dan maniak dengan komik, lo datang ke sini sekarang juga, bakal gokil acaranya. Oke, sekarang gue bersama Deep Sky akan masuk ke dalam. See you.
Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Said dari Shubokina dan Deep Sky dari Deep Sky TV. Kali ini kita mau ngebahas, nge-review acara yang lagi hits di Jakarta. Apa itu namanya? Indonesia Comic Con 2017. Indonesia Comic Con 2017 itu
baru mulai hari ini sampai besok ya, Minggu tanggal 29. Menurut lo? Tunggu. Di mana? Kasih tahu dulu di mana acaranya? Di Senayan, Bekasi atau Senayan. Senayan, Jakarta Convention Center ya. JCC, ya JCC. Menurut lo gimana, Ip? Menurut gue acaranya tadi bagus dan ya lumayan heboh lah. Dan gue baru pertama kali ya. Gue untuk acara komik sebesar ini baru pertama kali. Sebelumnya pernah di Balai Sarbini. Sarbini itu di Kuningan ya. Di Gatot Subroto. Enggak sebesar ini, tapi ini besar banget acaranya dan sedikit di mix tadi ya. Kalau kita lihat ada apa tuh di mix dengan apa tadi? Kali ini yang 2017 ini enggak cuman komik, enggak cuman cosplay, enggak cuman jualan mainan, tapi ada sneaker. Wow. Ada tenan-tenan seperti Badass, terus ada Jakarta Show ID, True OG, dan lain-lain lah. Kickstart juga ada tadi, Kickstart, ada Kickstart. Gua lupa. Kali ini menurut gua Comic-Con 2017 ini agak lumayan sepi ya, karena hujan tadi, hujan hebat hari ini. Dan pastinya macet total. Macet banget. Benar? Pajangannya itu cukup bagus. Sadis banget. Gue nggak begitu hobi sama komik atau toys atau segala macem lah. Masih biasa aja. Tapi untuk gue ngeliat orang yang biasa aja ngeliat tuh tadi luar biasa dari barang-barang. Ada Hot Toys yang baru keluar tuh, Hot Toys Hulkbuster tadi kita lihat ya. Terus ada satu tenan itu isinya semuanya Iron Studio yang patungnya itu 1:1 gitu, dan cukup mahal untuk dibeli. Tadi ada Gal Gadot juga mirip banget. Iya, Gal Gadot. Luar biasa tuh Gal Gadot. Tadi pas gue deketin kayak ngedipin tadi Gal Gadot. Gue sampe grogi itu sama tadi Gal kan, Gadot. Tadi kan gue juga suruh lo coba cek pakai kolor. Astagfirullah. Comic-Con kali ini cukup ada warnanya ya. Karena ada sneaker gitu. Menurut gue juga agak aneh buat gue untuk ditandemin sama sneaker ya, karena kan beda lah. Komik gitu. Komik terus ada sneaker. Ada sneaker. Kalau menurut lo gimana? Menurut gue ya oke aja. Karena apa? Gue bilang oke karena itu barang-barang hobi. Jadi Hot Toys atau apa kan hobi lah, orang yang maniak, orang hobi, dan sneaker juga sekarang karena lagi hits. Itu barang hobi juga menurut gue. Sedikit matching lah menurut gue. Ya. Kalau mainan itu kan sama komik itu kan nggak terlalu nge-hype ya kayak sneaker ya. Ini lagi zamannya sneaker terus mas. Tapi ada bagusnya. Kita mungkin lagi boring dan bosen sama acara sneaker yang boleh dibilang tiap bulan ada dan sebulan bisa 1-3 kali. Ini termasuk acara komik. Kayak menurut gue orang sedikit ada yang baru lah nih, nggak yang sneaker mulu. Nah, kalau menurut gue nih oke, bagus acaranya, pas lah menurut gue. Cuman pengunjungnya itu kebanyakan lebih utamanya tuh untuk ngelihat komikonnya gitu. Memang ya 90% lah tadi ke arahnya ke komik semua ya. Mungkin dari komik ngeliat ada sepatu ya. Kenapa sekali enggak? Iya, sekali enggak gitu. Tapi duitnya udah habis. Duitnya udah habis. Sama Hot Toys gitu. Mesti bilang gue dong kalau duitnya habis, kan bisa gue gesekin. Ya kan? Tinggal bilang aja mestinya ya kan. Buat yang besok mau datang masih ada satu hari lagi. Besok Minggu itu hari terakhir. Buat yang lo hobi komik dan mungkin ada hobi sepatu, lo bisa sekalian datang besok ke JCC, Senayan. Karena besok mungkin lebih pecah lagi. Lebih pecah, kalau nggak hujan ya. Tapi kalau hujan ya mungkin takutnya sama kayak hari ini lah. Gitu. Sekian dari Said, saya... Sekian dari saya, Said, dari Ciboxina, dan Deep Sky dari Deep Sky TV. Kita kembali lagi di review unboxing yang lain. Assalamualaikum.